Guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi. Jadi guys, di video kali ini aku mau masang jaring posisinya. Ini malam-malam guys. Ini malam-malam dan hujan kayak gini aku pakai payung ya guys ya. Di sebelah aku adalah sawah-sawah gitu. Kita akan pasang jaring ya, atau ya jaring gitu guys, untuk menangkap ikan-ikan di sebuah aliran irigasi di sebelah sana guys. Oke, karena ini hujan ya guys ya, agak susah untuk ngamerain. Aku sendirian juga di sini dan hujannya cukup deras. Oke, langsung aja guys. Kita akan pasang jaringnya guys, oke? Nah guys, jadi ini posisi hujan yang cukup deras juga di sini. Aku memaksakan dan memberanikan diri untuk memasang jaring di sini guys. Nah, ini adalah sebuah sungai kecil ya, irigasi di sawah-sawah gitu guys. Ini aku mau masang di sini nanti, masang jaring. Dan ini banyak katak pada berlari-lari di sini guys. Oke, kita akan coba pasang di sebelah sini aja guys ya. Jangan terlalu jauh juga. Nih, kita ikat di sini nanti melintang ke sebelah sana kali ya guys ya. Iya. Nah oke guys, jadi rencananya akan aku pasang dan besok pagi-pagi akan aku periksa jaringnya di sini guys. Oke. Karena agak susah untuk ngamerain dan juga masang jaringnya, kita pasang dulu nanti kalau udah kita videoin lagi guys, oke? A few moments later. Oke guys, ini udah aku pasang jaringnya di sebelah sana. Nah, aku pasang melintang ke sebelah sana guys. Nah, tuh kelihatan. Dan keluar lewat sini, di bawah sini. Nih, kita akan periksa besok pagi ya guys ya. Besok pagi kita akan lihat apakah aku dapat ikan atau enggak. Ini ada keong lagi makan rumput guys. Oh ya, bekicot ya ini namanya, bukan keong guys, ini bekicot ya. Dia lagi makan rumput nih malam-malam, dia nokturnal berarti ya guys ya. Dan untuk hewan-hewan nokturnal ini ada yang bunyi-bunyi nih guys, banyak yang bunyi. Oke okay. Guys, kita akan periksa besok pagi ya guys ya. Oke okay. Tunggu besok pagi. Aku lagi pulang guys, karena udah nggak hujan jadi payungnya aku tutup ya. Ya, aku lagi jalan pulang ke rumah dan besok pagi akan kita periksa jaringnya guys. Oke. Nah, dan ini udah pagi hari guys, ini udah pagi hari. Lihat mataharinya udah mulai mau nongol dari sana. Oke guys, langsung aja kita lihat jaring kita guys. Halo guys, di sini sepi banget karena ini masih pagi-pagi banget, jam 5-an. Oke, kita lihat jaring aku yang pasang, aku pasang di sini. Nih kelihatan sih ada ikannya, tapi kayaknya nggak ada yang gede-gede guys. Oke. Kita akan ambil dan kita akan lihat hasilnya guys. Kita periksa dulu karena ini susah, nggak kelihatan. Kita ambil dulu, kita angkat dulu jaringnya guys, oke. Nah ini guys, ini baru sebagian aku angkat nih. Ada ikan betok tapi ada yang mati. Ini ikan keting. Ini ada keting-keting guys. Nih. Ini ada keting juga di sini. Oke. Kita coba angkat lagi ya. Ini lumayan banyak ikannya. Ini ada ikan tarpon guys, tapi kepalanya buntung udah. Lihat yang di sini. Oh, ada ikannya di sini banyak. Ikan betok. Nih, banyak ikan betoknya di pinggir, guys. Nah, ini hasilnya, guys. Ada beberapa ikan betok ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ikan betok dan ikan ketingnya itu 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 ikan keting.
dan ada satu ikan tarpon guys, tapi kepalanya putus. Ikan tarpon, petoknya lari-lari guys, dia mencari air ya guys ya. Terus ada ikan break nih, satu doang guys. Oke, jadi seperti itu. Ada yang masuk selokan guys ya, masuk petok seperti itu guys. Dia itu mencari air kalau nggak ada air kayak gitu guys. Ini adalah ikan petok yang banyak banget di sini guys. Oke, jadi videonya sampai sini guys. Aku cuma cari-cari ikan menjaring untuk dimasak, dan ada juga yang akan aku kasihkan buat pakan ikan di rumah. Jadi videonya sampai sini, jangan lupa like, comment, subscribe. Salam satu hobi guys.